Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak dan adik-adik Pramuka dimanapun berada, alhamdulillah berjumpa lagi dengan Kak Ari di sini. Kita kali ini akan membahas mengenai Trisatya dan pengamalannya. Oke, materi ini tentu sangat menarik ya dan penting untuk kita. Untuk itu ikuti dari awal sampai akhir. Baik adik-adik semuanya, kalian harus tahu apa itu Trisatya. Trisatya ini adalah sebuah ikrar atau janji yang diikrarkan oleh para anggota pramuka. Secara umum, Trisatya berasal dari kata Tri dan Satya. Tri berarti tiga, sementara Satya berarti kesetiaan. Jadi, arti Trisatya bisa didefinisikan sebagai tiga ikrar kesetiaan yang harus dijalankan oleh anggota pramuka. Oke ya, adik-adik tentu juga harus Trisatya. Baik, akan kakak beritahu bunyi Trisatya untuk golongan penggalang ya, karena setiap jenjang itu berbeda-beda. Baik adik-adik semuanya, untuk Trisatya golongan penggalang bunyinya adalah sebagai berikut. Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Dan yang ketiga, menepati dasa dharma. Baik adik-adik, itu adalah bunyi Trisatya untuk golongan penggalang. Kemudian di dalam Trisatya ini ada kewajiban yang harus dipenuhi ya. Ada 6 unsur kewajiban utama. Yang pertama adalah kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, Pancasila. Yang keempat, sesama hidup. Yang kelima, kewajiban terhadap masyarakat. Dan yang keenam, menepati dasa dharma. Oke, sesuai bunyi teks Trisatya di atas dapat dimaknai bahwa kandungan utama dari Trisatya ini harus melakukan 6 kewajiban utama. Yang pertama adalah menjalankan kewajiban terhadap Tuhan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, menjalankan kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara setia pada negara, yaitu NKRI. Kemudian yang ketiga adalah menjalankan kewajiban terhadap Pancasila dengan cara menghayati dan mengamalkan isinya. Kemudian menjalankan kewajiban terhadap sesama hidup dengan cara berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian yang kelima adalah menjalankan kewajiban terhadap masyarakat dengan cara membantu kepentingan masyarakat banyak ya. Dan yang keenam, menjalankan kewajiban terhadap dasa dharma dengan menghayati dan mengamalkan isinya. Baik ya adik-adik, itu adalah Trisatya. Ketika kita mengamalkan Trisatya, insya Allah nanti adik-adik akan menjadi pramuka yang berkualitas ya. Baik adik-adik semuanya, demikian tadi pembahasan kakak mengenai Trisatya. Semoga bermanfaat. Oke, untuk selanjutnya silahkan kerjakan latihan soal berikut ya, dan silahkan diapalkan Trisatya Pramuka untuk golongan penggalang. Kurang lebihnya minta maaf, sampai berjumpa pada materi Pramuka berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.